Ya, perjalanan yang sangat menyenangkan meskipun sulit saya tempuh dalam perjalanan untuk mengunjungi masyarakat kita di daerah yang terpencil di Kecamatan Siding, tapi saya puas. Saya bisa melihat langsung apa yang terjadi di masyarakat kita, keluhan-keluhannya, dan apa yang kekurangan-kekurangan pembangunan yang belum dinikmati masyarakat sini. Itu semua ada di hati saya. Mudah-mudahan masyarakat, rakyat Kabupaten Mengkayang mendukung saya akan membangun di daerah sini. Terima kasih. Oke, salam tak jari, Pak. Oke, salam siap. Salam tak jari. Air sosialisasi, apa kabar? Baiklah, selamat malam, salam sejahtera kita semua. Adil Katalino Bajurawi Kasaruga Basengan Agak Jumata. Yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, sesepuh masyarakat di Kecamatan Siding ini, tokoh ibu-ibu, tokoh perempuan, dan yang saya hormati, Bapak keamanan dari TNI maupun Polri, yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu Panbaslu, Bawaslu, Anjelia Lopis, dan memperkenalkan diri. Untuk itu, saya beserta rombongan amal mengucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung amal Anjelia Aliyo, rombongan ini, tim kami yang senantiasa kemanapun saya pergi di pelosok-pelosok desa Kabupaten Mengkayang, mereka-mereka ini setia dan punya cita-cita yang sama untuk membangun Kabupaten Mengkayang ke depan yang lebih baik, kayang, hebat, dan bersih. Apa itu bersih? Bersih itu adalah tata kelola pemerintahan yang bersih. Kenapa harus begitu? Di situ ada kepala dinas, ada kasubdit, ada sekda, dan ada juga asisten. Kita kalau merekrut kepala dinas itu harus sesuai dengan pendidikannya, backgroundnya, dan basicnya. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena
dengan tata kelola pemerintah yang kuat dan tangguh, tentunya bisa membangun daerah kita ke depan yang lebih baik. Sekarang kenapa pembangunan kita lambat, pendidikan kita pun nampaknya tidak seperti yang kita inginkan, juga kesehatan. Karena kepala dinasnya tidak sesuai dengan backgroundnya. Makanya ke depan, kalau kami dipercaya, ini akan kami perbaiki, dikembalikan di posisinya masing-masing, agar mereka bisa bekerja dengan baik. Itu yang akan kami lakukan. Kami sadar, bupati dan wakil bupati itu dipilih rakyat. Rakyat memilih pemimpin itu sudah menggantungkan harapannya, masa depannya kepada pemimpin itu, agar mampu membawa masyarakat kita keluar dari kesulitan. Demikian juga pemuda-pemudi kita juga menginginkan pemimpin dipilihnya mampu membawa masa depan mereka yang lebih baik. Itu yang diharapkan kita semua. Kemudian hebat, hebat itu adalah kesehatannya, pendidikannya, infrastruktur, pertanian, kemudian budaya, pariwisata, lingkungan hidup. Ini pun harus kita lanjutkan dengan baik, kita tata dengan baik. Kenapa? Kita Kabupaten Bengkaya sudah menyandang gelar Kabupaten terkukuh se-Indonesia. Kemudian juga kabupaten terkurung nomor 3 peringkatnya. Itulah permasalahan kita tentang terobosan program kerja kami ADB Kalium Amal dan visi-visi kami. Saya juga menitipkan kepada Bapak Ibu-Ibu, kita di Kabupaten Bengkaya ada 4 kandidat calon bupati. Semua adalah putra yang baik. Tidak baik tidak mungkin diusung partai politik, juga tidak mungkin dia lolos dari KPU. Berarti itu baik. Hari ini saya hadir di sini, mungkin besok usah ada lagi saudara kami hadir di sini. Juga sama tatap muka menyampaikan visi misi terobosan kerja dan program kerja. Disitulah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik koreksi betul-betul apa terobosannya, apa visi misinya, apa yang ingin dia lakukan ketika dipercaya untuk membangun daerah. Jangan lagi serta-merta memilih sembarangan memilih, karena sekali kita salah pilih, yang korban itu anak cucu kita. 5 tahun lagi kita akan menunggu. Ini bahaya. Tentunya kita punya cita-cita, punya keinginan mendapatkan seorang pemimpin yang baik, agar anak kita sehat, agar anak kita bisa berpendidikan, bisa sekolah, bisa dapat beasiswa. Pilih yang betul. Itu yang saya titipkan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir Katalino, baju rangin, kasaruga, pasenan, tak jubatan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Jangan sama, Pak. Ya. Bangun daerah kita. Pak, secara pribadi, sebenarnya Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Terima k